good. Slow aja, slow aja, dinikmatin aja. Oh, kalau cepet malah. Ya, betul. Oke teman-teman, kita lanjutin POV pre-wedding yang kemarin. Mungkin udah banyak dari kalian yang nunggu juga kelanjutan dari POV yang kemarin. Nah, di sini kita lanjut gimana sesi pemotretan pre-wedding. Di mana di sini saya di-hire sebagai seorang freelance seperti yang saya udah ceritain di video sebelumnya. Di sini kita coba sesi foto dengan beberapa pose kembali dan kita juga pakai properti kayak mirror, kayak cermin gitu. Jadi ada beberapa take shot menggunakan mirror. Dan mungkin kalian bisa langsung aja nonton, mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi khususnya buat kalian yang mungkin lagi ada sesi pemotretan juga setelah ini. Selamat menikmati dan jangan lupa di subscribe dan di like juga video ini, di share ke teman-teman kalian. Oke? Okay. Gitu. Mainin itunya dong. Itu bagus kok. Ya bajunya set noleh noleh kayak tadi. Ya gitu. Ah gitu ya. Ah natural aja. Good, lihat benar. Iya, 35. Ya, samperin, Mas. Dah. Enggak apa-apa, udah. Pose dong satu di sini ya. Berdiri aja dua. Ke arah sini aja, berdiri aja. Kalian ngadep sini aja, lurus aja. Mute aja ya. Ya gitu. Kasih jarak satu lagi. Ya. Ya enggak. Yes. Ya gitu aja ya. Cakep. Sebentar. Oke, lihat ke kamera. Ya gitu boleh, kalau mau samping, nah sip. Yang cowok gak apa-apa, masukin aja. Satu, ya itu cakep. Berdiri cakep, udah pas. Sebentar ya, aku cari fokusnya dulu, bentar. Oke, good. Satu, dua, tiga. Ya, benar. good. Seru tuh dari ntar di karang sana sih. Oh, mataharinya udah mulai. Udah mulai itu. Cuman nggak apa-apa lah, mendung. Angkat aja ya. Lihat lu jod kalau lupa. Dipegang tuh. Nah gitu, itu boleh sih. Nah gitu boleh sih, cakep sih. Nah boleh, mainin aja. Ya, betul. Karena aku harus lebih deket. Ya bener.
susah kuda-kudanya sih. Boleh turunin dikit cerminnya mas. Nah gitu, cakep. Lagi ke kirinya mas. Nah, bener. Ya, coba pakai senyum. Nah, good. Kakaknya boleh ke arah, nah gitu. Itu boleh sih, nah gitu boleh sih, cakep sih. Nah, boleh mainin aja. Ya, betul. Fokus, fokus. Ini mati dia. Muka dia aku, muka aku harus full juga dong. Iya. Harus sama sih harusnya. Sebenarnya coba ini deh kayaknya. Apa? Kayak kalau ditutup jadi mukanya muka ceweknya. Iya. Oke gitu. Iya. Tutup ini. Jadi mukanya muka cewek ntar. Gantian. Gantian, ntar gantian betul. Nah. Dapat enggak? Emang anginnya bikin tremor emang. Karena maklum sih. Ya. Biar saya masuk ke sini. Nah, gitu. Nah, benar, benar. Dari sini bisa, bisa banget. Senyum ya. Cakep. Ya. Good. Bisa sih dari situ. Gimana agak kurang gede? Kurang ini aja paling. Ah, kurang maju ya. Hmm. Iya. Majunya terlalu dekat. Mundur lagi. Ah, segitu coba. Cerminnya ke kananin, ke kiriin dikit deh, ke kiriin. Nah, gitu. Ya. Nah, bisa sih emang terlalu maju sih mundur lagi. Ya, cukup. Cerminnya ke kiri dikit. Lagi, oke, cukup. Nah, gitu boleh banget. Tahan, gue cari fokusnya dulu. Benar. Cakep. Gak apa-apa lah, bocor, ntar gue edit aja lah, bodo amat lah. Ntar ini masalah fokus sih. Fokus gak? Oh, enggak. Fokus sedikit. Ya, boleh. Boleh mainin, mainin. Coba deh. Lumayan sih. Silau banget ya. Ya, tuh deh. Bisa sih kalau dari kanan dia. Iya lucu ya gengs, lucu loh ini gengs. Iya. Yeah. Boleh. Iya, kena lagi LCD gua. Gari ketek kok hilang gambarnya. Biasalah 72, paling goyang. Tuh nggak ada lagi tuh. Paksa gini. Oke gitu ya tahan ya. Digandeng dong tangannya. Digandeng, digandeng saling lihat ya. Oke, good. Tahan. Oke. Okay. Yah, lihatnya dari sini lagi tuh. Bongkar dong. Hmm. Tadi udah ini sih pas cetak hilang terus masukin ada lagi. Wah. Sayang banget setelah ini videonya harus berakhir teman-teman karena action cam saya kehabisan baterai. Padahal saya udah bawa baterai cadangannya. Cuma ya itu tadi karena saking asiknya motret jadi saya lupa untuk ngecek apakah action cam ini masih menyala atau enggak.
Thank you banget untuk yang udah nonton. Dan setelah video ini saya akan tampilin slide foto beberapa shot yang mungkin bisa kalian jadikan referensi. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di POV berikutnya.